Jelang berakhir masa kerja pemerintahan periode 2014-2019, Dewan Pertimbangan Presiden berpamitan ke Presiden Joko Widodo. Seluruh anggota Watimpres memberikan masukan kepada Presiden guna menjaga stabilitas politik keamanan di periode keduanya. Itu mengapresiasi kerja Watimpres selama 5 tahun ini, baik dalam bentuk nasihat dan pertimbangan, langsung, tidak langsung, bersama-sama, sendiri-sendiri, ataupun juga berbagai aktivitas Watimpres yang tidak menjadi penugasan di dalam undang-undang, tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tentunya memahami dan tahu bahwa Watimpres itu cukup aktif. Selama ini tugas dan juga pengabdian kita dan juga kerja kepada Presiden itu dihargai dan juga di tadi beliau menyampaikan, memberikan masukan dan juga memberikan, memperkuat dan juga menjadi satu masukan bagi Presiden di dalam membuat berbagai keputusan-keputusan kebijakan penting, baik ekonomi, sosial, politik, budaya.